Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufarisha binti Abdul Rashid. Saya daripada kelas Pak Amanah. Hari ini saya akan meresensikan buku yang telah saya baca yang bertajuk Teriku. Buku ini merupakan hasil karya yang kedua Reina Ibrahim. Yang merupakan hasil karya yang pertamanya ialah Movement. Kalau dapat diperhatikan, di kulit buku ini dia ada gambar balloon dan ada tulisan Teriku dekat dalam balloon tu. Maksud balloon ni ialah masalah. Masalah yang kita lalui. Dan lirik itu ialah melepaskan masalah itu. Buku ini sebenarnya menceritakan tentang pengalaman penulis sendiri, di mana penulis sering mengalami ujian dan dugaan hidup. Namun penulis tetap sabar dan terus maju ke hadapan dan melepaskan segala ujian yang segala masalah yang diperolehi dengan pelbagai cara. Oleh itu, bukan sahaja penulis menceritakan tentang pengalamannya dalam mengharungi dugaan, malah penulis juga menceritakan beberapa cara yang dapat kita gunakan dalam menyelesaikan masalah. Sebenarnya, buku ini mengandungi 24 bab, tetapi saya amat tertarik dengan bab yang bertajuk Manusia Tidak Punya Apa-apa. Bab ini menceritakan tentang penulis menceritakan bahawa dia tersedar bahawa manusia tidak punya apa-apa apabila dia terserempak dengan seorang wanita yang pernah dia berkenalan di laman di media sosial, iaitu di Facebook, di sebuah masjid, di mana penulis menceritakan bahawa dahulunya dia juga macam manusia biasa, seperti manusia biasa yang melakukan kesalahan seperti berbanting atau menceritakan hal-hal orang lain. Tetapi pada suatu ketika, apa yang dilakukan kepada orang itu terkena pada diri dia sendiri. Sememangnya perasaan itu adalah perasaan yang sedih, tetapi penulis terus tabah kerana dia sedar bahawa perkara yang berlaku pada dia itu adalah kesalahan daripada dia sendiri. Cara beliau mengatasi masalah beliau itu, penulis menjauhkan diri daripada berkawan dengan seorang yang bersifat negatif dengan berkawan dengan orang yang bersifat positif yang dapat bantu dia untuk menjadi yang lebih baik. Kesimpulan saya daripada cerita di dalam buku ini, cerita di dalam bab yang saya baca ini menerangkan bahawa kita sebagai seorang manusia tidak seharusnya beranggapan buruk kepada seseorang hanya dengan melalui ciri-ciri fizikal dia daripada luaran dia. Kerana sebagaimana kita beranggapan buruk pada seseorang itu, begitu juga orang akan beranggapan buruk pada kita. Sebelum saya mengakhiri resensi saya pada hari ini, jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai buku ini, semua pelajar maupun guru boleh meminjam buku ini di perpustakaan sekolah. Bukan sahaja buku ini, malah banyak lagi buku yang lebih menarik yang sepastinya anda akan teruja untuk membacanya. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.